Perhatikan gambar di samping. Titik O adalah pusat lingkaran dan panjang busur RS adalah 21 cm. Yang ditanyakan adalah panjang busur QR. Jadi QR ini adalah dari sini ke sini gitu. Jadi panjang busurnya itu berapa? Nah, kita hitung, kita coba hitung di sini. Diketahui ya. Diketahui panjang busur RS. Panjang busur RS sama dengan 21 cm. O ini adalah pusat lingkaran ya. Pusat lingkaran ditanyakan panjang busur QR. Penyelesaian. Nah, dari gambar itu diketahui ya, dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa sudut POQ adalah sudut siku-siku ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut QOR ini langsung saja kita tuliskan di sini. Sudut QOR sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 90 derajat ya. Kemudian kita hitungkan 180 derajat sama dengan min 150. Oh ini, maaf, ini di sini ya, di sudut QOR nya ini sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, QR adalah N. Nah, kita buat perbandingan berdasarkan panjang busur dan besar sudut. Jadi kita tuliskan di sini busur RS per busur QR ini sama dengan 60 derajat per 30 derajat. Ini perbandingannya sama dengan 21 per N. Maka N sama dengan 21 dikali 30 derajat per 60 derajat sama dengan 10,5 cm.